saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Pelakon Putri Sarah memilih untuk tidak lagi bercakap soal kemelut rumah tangganya dengan pengarah Samsul Yusuf dan menyerahkan semua keputusan kepada pihak mahkamah. Putri Sarah atau Putri Sarah Liana Megat Kamarudin, 38, berkata dia mengambil pendekatan itu karena merasakan sudah membuang terlalu banyak masa berbicara mengenainya. Jelasnya dia tidak mahu membuang tenaga untuk perkara negatif, sebaliknya mahu fokus kepada karya seninya. Bab hidup saya tentang soal pribadi itu sudah saya tutup. Saya mahu teruskan hidup dan fly light. Selama ini saya sudah banyak buang masa, saya tak mahu lakukan benda sama lagi. Cukuplah saya luahkan seperti dalam video sebelum ini, katanya kepada Insta. Putri Sarah ditemui ketika sidang media pelancaran drama terbaru lakonannya berjudul Hijrah Jannah yang berlangsung pada petang Rabu. Diminta mengulas tentang prosiding jawatan kuasa pendamai JKP yang bakal berlangsung pada Kamis, Putri Sarah memberitahu dia berharap semuanya berjalan lancar. Sama seperti doa-doa saya sebelum ini, saya harap semua berjalan lancar, itu sahaja. Segalanya terserah kepada mahkamah, ujarnya. Sementara itu pelakon ini berkata, dia lebih suka dengan jadwal kerjanya yang padat supaya perhatiannya tidak lagi tertumpu kepada masalah rumah tangga. Malah katanya sejurus selepas prosiding mahkamah esok, dia akan terbang ke Jakarta, Indonesia bagi menjayakan penggambaran sebuah film. Sibuk itu bagus bukan? Saya nak move on. Selepas prosiding mahkamah esok, saya akan terus terbang ke Jakarta atas tujuan kerja. Saya akan berlakon dalam sebuah film di sana, ujarnya. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.